Yo, kembali lagi sama Room Talk Vlog. Video kali ini masker tadi mana? Perasaan tadi udah ambil masker. Oh ini jatuh cok. Jadi di video kali ini kita mau ganti ECU sama ganti reflektor lampu depan. Ini juga sebenarnya mau ganti dekal sih, cuma lagi dipesan belum jadi. Jadi sementara pakai ini juga, pakai apa? Pakai dekal ini juga. Nanti aja. Soalnya ini kemarin habis jatuh, dekal itunya jelek, apa? Jadi rusak. Ganti ECU pakai Juken apa Juken 5 turbo ya. Kenapa pakai turbo ya? Sengaja, siapa tahu nanti mau bore up jadi nggak usah upgrade ECU lagi. Sebenarnya sih seharusnya pakai yang dual band karena standar, spek standar, tapi karena ya daripada beli dua kali, mending beli racing turbo sekalian. Soalnya buat nanti kan kalau mau di bore up, jadi nggak usah beli yang turbo lagi. Ini mau ganti di KSR di daerah Jiwaruga. Total harganya kalau Juken 5 turbo itu sekitaran 1.150.000. Kalau yang dual band itu 1.050.000 kayaknya. Terus untuk reflektor lampu depan yang warna hitam itu harganya di KSR itu kemarin 300.000. Jadi ya pengen ganti. Soalnya cakep juga sih pakai reflektor yang hitam itu. Kan dekalnya ini nanti dekal yang barunya kan warnanya biru hitam, jadi udah nggak ada warna kuning lagi, jadi cuma biru hitam putih. Jadi ya kayaknya cocok kalau pakai reflektor hitam. Ganti dekal soalnya ini kemarin habis jatuh, jadi di sebelah kiri ini dekalnya hancur, jadi terpaksa ganti dekal baru soalnya lecet parah sih. Tapi emang sebelumnya udah niat mau ganti dekal, cuma kemarin tuh kayak masih plin-plan, ganti enggak, malah jatuh. Ya, terpaksa ganti. Malah kemarin itu masih bingung desainnya juga sih. Tapi sekarang udah dapet, akhirnya pakai desain yang YZ 2000 berapa ya? YZ 2000, pokoknya yang baru, keluaran terbaru kayaknya.
jadi warnanya itu biru hitam. Biasa di sini ada apa? Razia pagi-pagi. Ini motor ya alhamdulillah udah berapa kali lolos razia. Bukan lolos karena lari, tapi ya karena emang gak diberhentiin, jadi ya lanjut terus. Kalau diberhentiin mah pasti berhenti, ngapain lari? Kan motor gua mah lengkap, surat-surat ada, SIM juga ada, cuma yang gak ada spion, knalpot racing. Ini jemput teman dulu, dia juga mau beli WR September katanya, jadi mau pengen lihat-lihat, pengen ikut ke bengkel kalian buat lihat-lihat. Ini orang masih tidur, cok. Ki. Ki. Ikut tidak? Ikut tidak? Iya. Jangan. Jadi kemarin pas jatuh itu ini stang bengkok, ganti baru. Terus velg depan juga bengkok gara-gara jatuh. Akhirnya di setel lagi. Terus habis itu sama apa lagi? Ini footstep. Footstep kiri patah, terus ini lecet, hancur. Tapi untungnya ini nggak patah sih. Kalau patah mah nangis aing, nangis lah. Orang bodinya belum keluar, mau nyari di mana kalau patah bodinya? Tromol aja baru harus inden tromol, apalagi bodi. Nah, videonya dipotong dulu soalnya si itu siap-siapnya lama makan durasi. Halo guys, mantan di sini. Memang badan bagus banget. Cantik-cantik. Iya, yang kurusan. Kemarin itu ada yang keluar. Cantik. Kalau yang kamar sini tidak ada, keluar. Belum lagi yang satu lagi kalau nggak ada satu lagi tuh yang memang cantik dia bu. Baik tua pakai BMW itu. Best kan. Oh. Antri kat tidak ini? Kayaknya su antri kah apa? Patat lagi di Cimahi. Saka lagi di Cimahi. Itu sentara pak. Iyo. Sama Dimas di Polres kan? Guys. Ah, ecu. Ecu? Turbo. Standar pakai turbo enggak apa-apa kan? Hah? Ah, kembaliannya. Oke, siap. Sama itu. Reflektor. Ma reflektor lampu. KLX kayaknya mah hijau. KLX kan. Yang biru. Kuning kalau enggak salah mah warnanya.
kuning kan? Ini UN. Nah. Ini yang turbo. Turbo? Berapa? 150. Udah sama setting kan? Setting 50. Oh iya. Berarti 1150. Jadi ini malam, bentar malam mau kopdar ya, 155 Bandung sama Kang Ujang Rambo, pemain preman pensiun. Kang, jangan dulu Kang, makasih ya Kang.
videonya. Mau sholat Jumat juga, ini kan hari Jumat, jangan lupa sholat Jumat. Terus nanti kalau dekalnya udah jadi, dibikin video pemasangannya. Oke.